udah bangun. Ah, baby Fael, I love you so much loh. Berarti memang benar. Kenapa? Kau minta nambah lagi? Ya udah aku siap kok, aku bisa keramas lagi. Ayo. Perjuangan aku selama ini gak sia-sia. Aku harus berterima kasih sama Mama Lestari. Berkat Mama Lestari, semuanya jadi kenyataan buat aku. Aku udah gak waras ya? Kok bisa-bisanya aku ngelakuin itu sama Mona? Mona, sekarang pasti mikir, aku udah cinta sama dia karena sekarang aku udah lakuin tugasku sebagai suami. Apa sih aku bisa sebodoh itu? Mana akal sehat aku? Sampai segitunya aku gak bisa ngendalin diri. Kenapa harus lakuin itu sama dia, sama Mona? Harusnya aku lakuin itu sama Safira, bukan sama Mona. Karena aku cuma cinta sama Safira. Tapi sekarang, udah aku lakuin juga. Ah, aku benar-benar bodoh. Bodoh! Ini kamu bawa, tapi Rafael jangan sampai lihat, rahasia, oke? Kalau sampai misalnya Rafael tiba-tiba berubah pikiran, kamu tetesin aja sedikit di minuman Rafael. Mama yakin, habis itu pasti Rafael bertekuk lutut sama kamu. Kata Mama tadi sedikit aja, sedikit. Tapi kayaknya kalau sedikit nggak ampuh deh. Rasanya aku gak pernah se-happy ini seumur hidup aku. Benar-benar perjuangan aku gak pernah sia-sia. Akhirnya baby file jadi milik aku. Aku harus berterima kasih sama Mama. Karena Mama yang udah kasih resepnya. Percaya dong, sama Mama itu sudah berpengalaman. Oke, Ma. Yang penting tugas kamu pulang bawa hasil. Kasih Mama cucu. Tenang aja, Ma. Aku pasti bakal kasih Mama cucu-cucu yang lucu dan gemesin. Papanya aja udah gemesin, gimana versi bayinya? Awalnya sih emang baby file mungkin gak sadar karena dibawa pengaruh obat. Tapi justru, orang yang paling jujur adalah orang yang gak sadar. Dan itu artinya, dalam lubuk hati baby file, yang paling dalam dia menginginkan aku. Keangkuhan kamu akan segera runtuh, baby file. Setelah minum kopi cinta ini, kamu akan jadi milik aku seutuhnya. Kayaknya momen kebahagiaan ini harus aku abadikan dan aku harus cerita sama temen. Tapi kasih tau siapa ya? Oh, aku kasih tau Safira aja. Kalau aku cerita sama Safira kan bagus. Dia jadi tahu kalau Rafael itu sekarang jadi milik aku. Dan pasti dia bakalan lebih gak mau lagi sama Rafael. Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta? Tenang aja, kamu masih bisa nonton di channel SCTV. Di video loh. Download aplikasi video sekarang.